Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini saya nak ulas beberapa komen di dalam channel saya. Pertama, komen daripada ada seorang insan budiman tetapi mungkin seorang penjilat. Kenapa saya kata begitu ya? Berita yang saya telah berikan di dalam berita tersebut daripada mahkamah. Kemudian komen itu kata saya menyiarkan fitnah terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Hairan jugalah. Saya pun hairan bagaimana ada orang masih kata benda ni fitnah. Pertama sekali, benda ni tidak dikata fitnah. Yang betul-betul saya mulai percaya bahawa benda ni tak fitnah ialah apabila Khairi Jamaluddin bagi komen tentang bos kamu Najib Razak. Dan selepas itu memang satu demi satu, keputusan demi keputusan. Mungkin pada mulanya seperti fitnah ialah kan, waktu itu Peguam Negara Pandi Ali, dia kata tak ada kes Najib Razak. Semua gembira, Najib tak bersalah. Lepas itu, selepas Pakatan Harapan berkuasa di Putrajaya, dihidupkan semula kes itu. Bukan dibuat baru ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dihidupkan semula kerana ada bukti baru yang boleh diketengahkan. Akhirnya didapati bahawa pendakwa raya pada ketika itu Gopal Sriram yang ditakuti oleh Najib dan Rosma Mansur. Sampai sekarang Rosma Mansur masih lagi berusaha supaya Gopal Sriram tak menjadi pendakwa raya. Tapi malangnya semua mahkamah tolak. Kemudian selepas itu bukti tup tap 4 hakim pacik yang bagi komen tu, dengar baik-baik. Najib Razak didapati bersalah oleh 4 hakim, bukan 4 ketua kampung, bukan 4 orang MPKK ke PCKK ke, bukan juga ketua masak di kampung kamu, bukan, tapi 4 orang hakim yang arif lagi bijaksana. Malah di Mahkamah Rayuan, Najib bukan sahaja dikekalkan sebagai bersalah, malah hakim, 3 orang hakim bersetuju bahawa Najib Razak memalukan negara. Bersetuju bahawa derma yang dikata derma itu tidak dapat dipertahankan. Kalau nak derma, kenapa derma masuk ekau Najib? Kalau derma itu untuk derma kepada UMNO kah, kepada mana-mana badan kah, dermalah terus kepada UMNO. Apa hal pula derma masuk ekau Najib? Lepas itu Najib kata tak tahu. Paling signifikan ialah alasan tak tahu. Hampir saja Najib menang. Hampir-hampir Najib menang dengan alasan tak tahu. Lepas itu Najib juga pernah disenaraikan oleh laskar-laskar, oleh askar-askar apa itu, netizen-netizen di media sosial, disenaraikan manusia-manusia paling kaya di dunia. Najib Razak disenarai juga oleh netizen. Dia punya sumber keuangan derma, alias atau alias tidak tahu. Tak tahu dari mana dia dapat, tapi berbilion duit. Okey, kemudian mahkamah sahkan bahawa ada duit masuk dalam akaun Najib dan duit itu diguna. Walaupun dia tak tahu dari mana datang, dia tak tahu, tapi datang. Kemudian Mahkamah Amerika Syarikat
Mahkamah di Arab, negara Arab, mahkamah di Singapura, semua sudah menyabitkan salah. Apa yang fitnahnya lagi, Pakcik? Pakcik, tolong jelaskan. Mana satu yang fitnah? Mana satu yang fitnah? Hakim buat fitnah kah? Mahkamah buat fitnah kah? Sebab yang saya siarkan itu dari mahkamah. Bukannya dari kedai kopi. Bukannya di warung yang Pakcik selalu makan tuh. Bukan. Ini dari mahkamah. Minta maaf. Nah, sekarang ini. Tak tahulah ini pun fitnah lagi kah? 2013, 2017. Pada tahun 2017, Kesultanan Sulu telah hantar surat kepada kerajaan untuk memaklumkan tentang derang punya tuntutan. Fitnah lagi kah waktu itu Najib Razak yang jadi Perdana Menteri? Ataupun ada klon lain? Lepas itu yang kasih berhenti pembayaran itu siapa waktu itu jadi Perdana Menteri? Ini pun fitnah juga kah? Kena jawablah. Tak kisahlah siapapun yang bersalah, tapi yang persoalan dia siapa Perdana Menteri waktu itu? Itu saja. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa yang paling berkuasa untuk membatal, melulus? Siapa paling berkuasa waktu itu untuk melawan? Tapi nampaknya yang paling pelik, Najib Razak tak bersalah. Tak rasa bersalah pun. Yang bersalah rakyat. Kenapa? Rakyat rasa takutlah sekarang. Entahlah sampai bila lagi perkara ini masih dikata fitnah. Saya pikir ini bukan fitnah. Sebenarnya kesimpulan kepada semua adalah ini. Saya pikir bukan fitnah. Tetapi kalau Najib Razak dan UMNO serta pemimpin-pemimpin UMNO serta penjilat-penjilat serta pengampu-pengampu kepada Najib kata benda ni pendakwaan terpilih, mungkin itu mungkin saya boleh terima. Tapi kalau kata ini fitnah, langsung tak boleh terima. Salah langsung. Mana boleh fitnah? Mana ada fitnah? Semuanya ada. Uang masuk dalam account confirm sudah ada. Lepas itu sekarang Hakim Nazlan pula jadi kambing hitam. Hakim Nazlan kalau dia kalah pun, masih ada 3 hakim yang sudah mendapati mengonfirm, mensahkan Najib Razak bersalah. Pakcik, 3-1 tetap 3 yang menang. Jadi bukan fitnah. Kalau kamu kata ini adalah pendakwaan terpilih, kemungkinan boleh jadi. Tapi saya pun tidak pasti. Saya percaya mahkamah itu bijak dan adil. Tapi kalau fitnah, langsung tak logik. Mana boleh fitnah? Kalau fitnah, habislah mahkamah kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.